Kebahagiaan kini menyelimuti kelompok tani di Desa Panaikang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa. Sebab, produksi pertanian warga setempat di desa tersebut naik 2 kali lipat dari biasanya. Hal itu berkat bantuan program kredit usaha rakyat dari BNI SKC Makassar. Berbagai keluhan petani dengan cepat terpecahkan, khususnya di bidang permodalan. Seperti permodalan untuk membeli pupuk, penggarapan lahan, hingga berdampak pada kehidupan keluarga yang lebih meningkat. Perkenalkan, saya Sahdan Lewa yang bertempat tinggal di Desa Panaikan, Kecamatan Patalasan, Kabupaten Goa. Saya sebagai Ketua Petani Binaan BNI SKC Makassar. Alhamdulillah, semenjak BNI datang di tengah-tengah kami, keluhan petani kami yang selama ini terpecahkan. Salah satu strategi KUR yang kami laksanakan, penyaluran KUR di 2020 adalah melalui model bisnis clustering. Ada satu kami punya potensi penyaluran clusters, yakni para petani ubi di Kabupaten Goa yang terafiliasi dengan salah satu korporasi. Dan alhamdulillah sampai dengan awal Februari kemarin kami telah menyalurkan sekitar untuk 30 petani ubi kayu yang terafiliasi dengan salah satu mitra korporat kami dengan rata-rata pembiayaan sekitar 5 juta per petani. Sebelum kehadiran program kredit usaha rakyat ini, petani hanya bisa memperoleh modal awal dari rentenir dengan bunga yang sangat-sangat tinggi. Hal ini tentunya membuat para petani merasa sangat kesulitan. Hadir di pertengahan 2019 lalu, penghasilan petani meningkat hingga 1.600 ton yang sebelumnya hanya mencapai di angka 800 hingga 900 ton per musimnya. Sebelumnya BAM BNI datang, dia meminjam ke rentenir yang bunganya sangat tinggi. Jadi alhamdulillah di 2019 ini pemasukan singkong petani kami mencapai 1.600 ton. Sebelumnya datanya BNI datang di tengah kami, cuma saya bisa mengumpulkan singkong 800 sehingga 900 ton per musimnya. Berdampak secara langsung ke petani, kehadiran program ini tentunya membuat para petani merasa sangat terbantu. Mereka hanya bisa berharap BNI terus mendampingi para petani agar permasalahan-permasalahan di bidang permodalan terus terpenuhi. Kedepannya insya Allah mudah-mudahan kepercayaan bank ini kami bisa jaga dan bisa bank juga bisa terus membantu kami di bidang permodalan. Dengan model bisnis ini, kami harapkan kami bisa memenuhi harapan untuk mencapai target penyaluran KUR di 2020. Dan terutama untuk Kabupaten Goa, ini sangat menjadi menarik, sangat menarik untuk kami kembangkan lebih lanjut karena potensi perkebunan ubi kayu sangat luas sekali di sana, sangat besar. Pelibatan petani juga cukup besar, sehingga memungkinkan kami bergerak bersama-sama Pemda setempat dan mitra korporat kami untuk melakukan pembiayaan yang lebih masif lagi. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang bagus di 2020 untuk membantu perekonomian di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di area kerja kami, misalnya di Kabupaten Goa. Selain berdampak pada hasil pertanian, para petani merasakan dampak lain yang secara tidak langsung yang lebih besar. Sebelumnya, anak-anak petani setempat yang sempat putus sekolah kini bisa melanjutkan pendidikan.
Hal tersebut terwujud berkat bantuan dari BNI melalui program kredit usaha rakyat yang tentunya memiliki bunga yang sangat-sangat rendah dibandingkan dengan meminjam uang modal dari rentenir. Selain itu Pak, manfaatnya Bank BNI datang di tengah-tengah kami. Insya Allah ke depan petani-petani kami tidak ada lagi anaknya putus sekolah karena adanya bantuan di dana pertanian. Karena apa, dia lagi tidak meminjam ke rentenir yang bunganya tinggi. Jadi insya Allah ke depan ini Bank BNI tetap datang di tengah-tengah kami membantu di bidang pemodalan sehingga petani kami dengan anaknya bisa hidup lebih bagus lagi ke depannya.